Polisi mengevakuasi jasad seorang pria sukarelawan pengatur lalu lintas atau supeltas yang tewas terlindas truk pasir di Jalan Malang Surabaya, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu siang. Korban dihantam oleh truk yang melaju kencang usai membantu sebuah kendaraan menyeberang jalan. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Watu Kosek Gempol, sementara sopir truk ditahan di Mapores Pasuruan. Sementara di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, akibat remblong sebuah truk pasir menabrak sepeda motor di Jalan Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur pada Rabu siang. Sepeda motor ringsek dan terjepit di kolong truk. Pengendara motor yang terluka di bagian kaki dan tangan langsung dilarikan ke klinik. Sedangkan truk dievakuasi dari lokasi dengan menggunakan mobil derek. Tim Liputan, CNN Indonesia.